melihat bahwa infrastruktur tentunya harus kita bangun, tapi bukan hanya infrastruktur jalan, tapi infrastruktur lainnya seperti jaringan. Ya, tadi di Desa Bulu, Buri itu dan kita melihat potensi alam dan budaya yang luar biasa. Sehingga kita nanti lengkapi dengan infrastruktur secara 360 derajat. Jalan penting, tapi kita akan bangun juga infrastruktur lainnya, karena menurut saya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, maupun juga dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah sangat diperlukan untuk pemenuhan kesiapan dari destinasi wisata kita. Di situ juga ada kita buat konsep area bermain, kemudian juga kuliner, bahkan konsep terakhirnya itu ada restoran terapung yang mengarungi sepanjang Sungai Padang itu lebih kurang 6 km. Jadi pulang balik dia 200 km, kira kita bisa satu kali hidangan kita menikmatinya di restoran terapung itu. Demikian konsep kami di awal. Kesempatan hari ini, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga seluruh masyarakat Sumatera Utara berterima kasih kunjungan Mas Menteri Pak Sandiaga Uno yang begitu luar biasanya perhatian kepada Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu buat Pak Sandiaga. Beliau ini kalau kita ngelihat Instagramnya, medsosnya, lihat perjalanannya, nggak ada capeknya.